Selamat datang di channel OMSUN TV, teman asik belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Om Sun, selamat bertemu kembali dengan Om Sun dalam tayangan review tentang cara atau rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal fisika UTBK SBMPTN. Nah, sekali lagi, agar Om Sun semakin bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya, mohon dukungan sahabat Om Sun semuanya untuk like, share, subscribe channel ini. Semoga kita semua sukses. Baiklah, pada tayangan kali ini, Om Sun akan membahas beberapa rumus cepat serta tips dan trik untuk menyelesaikan soal-soal UTBK SBMPTN pada pokok bahasan usaha dan energi, serta momentum dan impuls. Kita mulai dari pokok bahasan usaha dan energi. Om Sun sudah mencoba mengelompokkan model-model soal usaha dan energi yang dapat diselesaikan dengan rumus cepat, di antaranya seperti yang tampil di layar ini. Di sini ditampilkan gambaran kasus-kasus usaha dan energi yang sering keluar pada soal UTBK atau SBMPTN. Misalnya di sini saya sebut model kasus pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, dan ini keenam. Dari keenam kasus yang digambarkan ini, menyebutkan bahwa benda bergerak dari satu posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Kecuali pada kasus 6, ini terjadi sebaliknya yaitu benda bergerak dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Biasanya, kasus-kasus yang saya gambarkan ini menanyakan besar kecepatan benda pada posisi tertentu. Yang bisa saja kecepatan ini menjadi pertanyaan final ataupun bisa menjadi bagian dari tahap penyelesaian untuk mencari besaran lain yang ditanyakan di dalam soal. Pada dasarnya, semua kasus ini dapat diselesaikan dengan prinsip hukum kekekalan energi mekanik. Tetapi seringkali cara ini memerlukan waktu yang relatif panjang. Nah, untuk semua kasus ini terdapat rumus cepat yang dapat digunakan untuk semua kasus ini. Rumus cepatnya adalah V sama dengan akar 2GH. Di sini V adalah kecepatan benda pada posisi tertentu, sedangkan G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian atau perubahan atau perbedaan posisi benda dari satu keadaan ke keadaan lain. Nah, sekarang coba kita tinjau permasalahan pertama ini, dan kita coba terapkan persamaan atau rumus cepat ini. Nah, di sini misalnya benda mengayun dari posisi, saya katakan saja a ke b, atau di sini b adalah biasanya disebutkan di dalam soal adalah puncak gedung. Sehingga di sini ketinggian gedung saya nyatakan dengan HGD, sementara ketinggian benda mula-mula saya nyatakan dengan HB. Maka, kalau kita lihat posisi A dan B ini, dapat kita gambarkan seperti ini. Sehingga di sini, ketinggian A ditinjau dari B ini sama dengan H, yang nilainya tentu sama dengan HB atau ketinggian benda mula-mula di posisi A dikurangi dengan hgd. Nah, ketika nilai h sudah diketahui, maka persamaan ini kemudian digunakan dan memasukkan nilai h sebagai hb dikurangi hgd. Nah, kita tinjau kasus nomor 2. Di sini perbedaan ketinggian antara titik A dan B juga dapat kita tentukan sebagai h, di mana kalau kita lihat h ini sama dengan hb atau ketinggian benda pada posisi B dikurangi dengan HA atau ketinggian benda pada posisi A. Kemudian, setelah nilai H diketahui, kita dapat menyelesaikan kecepatan benda pada posisi A dengan menggunakan persamaan atau rumus cepat ini. Nah, bagaimana dengan kasus nomor 3? Di sini kasus nomor 3 H langsung diketahui sehingga kita langsung dapat menggunakan persamaan atau rumus cepat ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus nomor 4? Di sini kalau kita gambarkan, selisih ketinggian antara A dan B ini sesungguhnya sama dengan jari-jari lingkaran ini. Sehingga dapat kita katakan R sama dengan H, maka kemudian kalau kita menggunakan rumus cepat ini, kita hanya mengganti H dengan R saja. Kemudian bagaimana dengan kasus nomor 5? Kalau kita lihat ketinggian H ini sesungguhnya adalah selisih antara. Nah di sini panjang tali totalnya adalah L dikurangi dengan L cos theta. Dengan demikian maka H untuk kasus nomor 5 ini sama dengan L dikurangi L cosinus theta. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan kasus nomor 6 dengan rumus cepat ini. Kalau kita perhatikan di sini benda dengan kecepatan V1 meluncur ke atas bidang miring biasanya licin karena kalau tidak licin rumus cepat ini tidak bisa kita gunakan. Benda ini mencapai satu ketinggian H dan kemudian diam. Artinya pada titik ini benda diam sejenak. Nah, kemudian kita bisa menggunakan persamaan V akar 2 GH ini dengan memformulasikan ulang yaitu kita kuadratkan pada ruas kanan dan ruas kiri sehingga V kuadrat sama dengan 2 akar 2 GH dikuadratkan maka tinggal menjadi 2 GH dengan demikian kita dapat menentukan H sebagai V kuadrat dibagi dengan 2 GH kalau di dalam soal diketahui nantinya ada V1, maka kita tinggal memasukkan ini menjadi V1. Baiklah, mari kita coba gunakan formulasi atau rumus cepat ini untuk menyelesaikan beberapa contoh soal terkait. Baiklah, kita coba contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan sebuah bola diikatkan pada seutas tali yang ujungnya ditahan tetap, panjang tali 0,2 meter. Bola ditarik ke samping sehingga tali membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal seperti pada gambar. Jika bola dilepaskan dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bola pada saat melalui titik terendah adalah, nah di sini diketahui bahwa panjang talinya adalah 0,2, saya tuliskan saja ini L, kemudian di sini sudutnya 60 derajat di sini saya sebut saja dengan theta dan g adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kembali kita ingat penjelasan pada contoh contoh gambaran kasus sebelumnya, maka ini dapat kita tuliskan sebagai L cosinus theta. Kemudian ini adalah h dan panjang dari sini ke sini adalah L, dengan demikian kita kembali harus mengingat bahwa H pada kasus ini adalah L dikurangi L, cosinus, theta. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan rumus cepat yang sudah kita bahas, yaitu V sama dengan akar 2GH yang akan sama dengan akar 2 kali G dikali L dikurangi L cosinus theta. Kalau kita masukkan nilai-nilainya maka di sini akan menjadi 2 saya kalikan dengan G nya 10 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan tanpa satuan terlebih dahulu. Kemudian 10 saya kalikan dengan L nya adalah 0,2 meter. Saya tuliskan 0,2 dikurangi dengan 0,2 dikalikan dengan cosinus 60 derajat. Dan kemudian kalau perhitungan ini kita selesaikan, hasilnya adalah akar 2 meter per sekon, sehingga jawaban dari soal ini adalah A. Baiklah, sekarang kita coba lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah benda meluncur pada permukaan datar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon dan kemudian benda naik pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Jika bidang miring juga licin, jarak yang dapat ditempuh benda pada bidang miring adalah Nah, di sini sebenarnya persoalan ini pernah saya bahas pada video part 1. Tetapi dengan cara konsep bertahap. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikan permasalahan ini dengan rumus cepat yang sudah kita bahas. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita ditanyakan di dalam soal adalah S ini. Sementara rumus cepat yang sudah kita bahas berbicara tentang H. Maka nanti kita selesaikan dulu H atau ketinggian ini dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu H sama dengan V kuadrat dibagi dengan 2G. Kalau kita perhatikan di dalam soal V-nya adalah 4 meter per sekon, maka kita tuliskan dulu 4 tanpa satuan, dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali dengan G-nya atau percepatan gravitasinya nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat yang kalau kita selesaikan hasil dari perhitungan ini adalah 0,8 meter yang sama dengan 80 cm Nah, setelah kita mengetahui nilai H dengan rumus cepat yang sudah kita bahas tadi, maka kemudian kita dapat menyelesaikan jarak atau S dengan menggunakan prinsip trigonometri yaitu sinus theta ini sama dengan panjang sisi tegak yaitu dalam hal ini adalah H dibagi dengan panjang sisi miring yaitu S dengan demikian maka kita dapat menyelesaikan S sebagai H dibagi sinus theta maka S sama dengan hanya adalah 80 cm dibagi dengan sinus 30 derajat yang sama dengan 80 cm dibagi dengan 0,5 maka hasilnya adalah 160 cm dengan demikian jawaban dari soal ini adalah E kita lanjutkan pada model kasus usaha dan energi yang kedua yaitu biasanya gambaran kasus dari usaha dan energi untuk model yang kedua ini adalah seperti ini. Kasus ini biasanya berkaitan dengan gaya gesekan yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perubahan kecepatan. Dengan konsep bertahap, kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan teorema usaha dan energi kinetik yaitu usaha oleh resultan gaya sama dengan perubahan energi kinetik benda. Tapi tentunya cara ini relatif panjang seperti yang pernah Om Sun bahas pada part 1. Adapun rumus cepat untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah F sama dengan M delta V dikuadratkan dibagi dengan 2D di sini F ini adalah gaya gesekan atau gaya eksternal nantinya yang bekerja pada benda atau dalam hal ini gesekan dan di sini M ini adalah massa delta V ini adalah kuadrat perubahan kuadrat kecepatan benda ketika mengalami gaya gesekan dalam jarak d atau dalam jarak s nantinya. Mari kita coba beberapa soal yang berkaitan dengan rumus cepat ini. Nah, di sini disebutkan sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan menembus batang pohon berdiameter 50 cm tepat melalui pusat batang tersebut. Sebelum mengenai pohon, kecepatan peluru tersebut adalah 200 meter per sekon dan kemudian keluar dari pohon dengan kecepatan 50 meter per sekon. Besar gaya gesekan yang dialami peluru ketika di dalam batang adalah Nah, ketika peluru berada di dalam batang, maka dia akan mengalami gaya gesekan kita sebut saja F. Maka kemudian kalau kita lihat di soal bahwa nilai 200 meter per second ini adalah nilai v1 yaitu kecepatan peluru sebelum menembus batang. Kemudian di sini massa peluru adalah 10 gram kita konversi ke dalam satuan SI maka massanya menjadi 0,01 kilogram dan di sini ada kecepatan peluru setelah menembus batang kita tuliskan saja sebagai V2 maka kemudian kita menggunakan rumus cepat yang sudah kita bahas yaitu F sama dengan M kali delta V dikuadratkan dalam hal ini dibagi dengan 2D nah kemudian kita coba uraikan di sini akan sama dengan masanya 0, 01 dalam satuan kilogram kita tiadakan dulu satuannya kemudian selisih kuadrat kecepatan ini tentunya adalah v kuadrat dikurangi dengan maaf v2 kuadrat dikurangi dengan v1 kuadrat yang kemudian kalau kita tuliskan di sini adalah 50 kuadrat saya kurangi dengan 200 kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan d atau dalam hal ini adalah diameter batang yang nilainya di sini adalah 50 cm kita konversi ke dalam meter D nya adalah 0,5 meter kita gunakan dalam soal atau dalam perhitungan menjadi 0,5 nah kalau perhitungan ini kita selesaikan maka kita mendapatkan nilai 375 Newton dalam tanda negatif, nah, tanda negatif ini bermakna bahwa F berlawanan dengan arah gerak peluru, tetapi besarnya gaya gesekan ini adalah 375 newton, sehingga jawaban dari soal ini adalah D. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Pada contoh soal berikutnya, nah di sini disebutkan bahwa abu memukul paku dengan palu yang bermasa 1,5 kg dengan kelajuan 6 meter per sekon, sehingga paku masuk ke dalam balok kayu sedalam 25 cm. Besarnya gaya rata-rata yang menahan paku untuk masuk ke dalam balok kayu tersebut adalah Nah di sini diketahui bahwa masanya adalah 1,5 kg Saya tuliskan saja dengan M Kemudian kelajuan 6 meter per sekon Artinya ketika palu mulai dipukulkan Ini kecepatannya adalah 6 meter per sekon Sehingga ini adalah V1 Dan balok ditembus oleh paku sedalam 2,5 cm. Di sini adalah D yang sama dengan 0,025 meter. Nah, bagaimana sekarang dengan kecepatan yang kedua? Tentunya kecepatan yang keduanya adalah 0. Mengapa demikian? Karena ketika paku sudah menancap maka tentunya diam. Oleh karena itu dengan menggunakan formulasi singkat yang sudah kita bahas maka di sini ada gaya rata-rata di sini maknanya adalah gaya gesekan yaitu F sama dengan M dikali delta V dikuadratkan dibagi dengan 2D. Ini kita masukkan nilai-nilainya 1,5 saya kalikan dengan 0 dikuadratkan dikurangi dengan 6 dikuadratkan Dibagi dengan 2 dikali dengan 0,025, maka kalau perhitungan ini kita selesaikan, hasilnya adalah minus 1080 atau 1080 newton, dan sekali lagi di sini tanda minus menyatakan bahwa gaya rata-rata yang menahan paku tersebut berlawanan dengan arah gerakan paku. Dengan demikian, maka... Besarnya gaya penahan itu adalah 1080 N, dan jawaban dari soal ini adalah B. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pokok bahasan momentum dan impuls. Model-model kasus momentum dan impuls yang sering keluar dalam UTBK dan dapat diselesaikan dengan cara cepat diantaranya adalah seperti yang tampil di layar ini. Kasus ini berkaitan dengan sebuah peluru yang ditembakkan ke dalam balok. Baik kasus 1, di sini saya sebut kasus 1, kemudian di kasus 2 juga demikian dan di kasus 3 juga demikian. Nah, peluru pada kasus 1 ditembakkan dan kemudian bersarang di dalam balok sehingga Balok bergeser sejauh s dari posisi mula-mula dan biasanya bidang di tempat balok berada ini kasar atau mempunyai nilai koefisien gesekan. Kemudian pada kasus yang kedua, peluru ditembakkan pada balok yang berada pada ujung suatu pegas sehingga ketika peluru bersarang di dalam balok maka balok akan menekan pegas sejauh delta x. Pun demikian dengan kasus yang ketiga yaitu peluru yang ditembakkan dan bersarang di dalam balok ini kemudian akan menggeser balok sehingga naik sejauh atau setinggi h dari posisinya mula-mula. Nah, kasus pertama, kedua dan ketiga Biasanya menanyakan tentang kecepatan peluru sebelum atau sesaat sebelum menembus balok. Di sini disebutkan sebagai VP, di sini juga VP, di sini juga VP. Kasus ini sesungguhnya dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip hukum kekekalan momentum, tetapi memerlukan langkah-langkah yang relatif panjang. Namun, ketiganya dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus cepat yang sesungguhnya diturunkan juga dari prinsip hukum kekekalan momentum. Pada kasus yang pertama ini, rumus cepatnya adalah VP sama dengan masa total. Dalam hal ini masa total adalah jumlah dari MP dan MB atau masa peluru dan masa balok. Dibagi dengan MP atau masa peluru dikali dengan akar 2 mu gs. Nah, di sini mu adalah koefisien gesekan, g adalah percepatan gravitasi, dan s adalah jarak yang ditempuh balok dari posisi mula-mula. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus yang kedua? Di sini rumus cepat untuk kasus yang kedua ini adalah vp sama dengan masa total atau m tot saya bagi dengan masa peluru kemudian dikali dengan akar K delta X dikuadratkan dibagi dengan M total. Di sini M total adalah jumlah dari massa peluru dan massa balok dibagi dengan massa peluru di, di mana K ini adalah konstanta pegas dan delta X adalah jarak atau jauh sejauh mana pegas tertekan. Kemudian M adalah massa total dari peluru dan balok, nah sekarang bagaimana untuk kasus yang ketiga? Untuk kasus yang ketiga adalah VP sama dengan masa total dibagi dengan masa peluru dikali dengan akar 2GH. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan beberapa rumus cepat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang? momentum, dan impuls. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan contoh-contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan bahwa sebuah balok yang masanya 2 kg terletak diam di atas bidang horizontal, koefisien gesekan balok dengan bidang horizontal adalah 0,4, Peluru yang masanya 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok tersebut dan bersarang di dalam balok, sehingga balok bergeser sejauh 0,5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan peluru saat mengenai balok adalah, nah di sini coba kita identifikasi informasi di dalam soal. Di sini masa balok 2 kg, saya tuliskan sebagai MB. Kemudian 0,4 ini adalah mu, kemudian 10 gram ini adalah masa peluru, atau saya tuliskan sebagai MP, karena tidak dalam satuan SI, maka kita bisa konversi terlebih dahulu menjadi 0,01 kg. Kemudian di sini 0,5 meter ini adalah S, atau jarak yang ditempuh balok, dan di sini G adalah percepatan gravitasi. Dengan demikian kita dapat langsung menggunakan persamaan VP sama dengan M total dibagi dengan M peluru kali akar 2 GS Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari masing-masing besaran tersebut yaitu menjadi 0,01 saya tambah dengan 2 dibagi dengan 0,01. Saya kalikan dengan akar 2 dikali 0,4 dikali dengan 10 dikali dengan 0,5. Maka kemudian kalau perhitungan ini kita selesaikan, hasilnya adalah 402 meter per second. Dengan demikian jawaban dari soal ini adalah C. Nah baiklah sekarang coba kita lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Nah, di sini disebutkan bahwa peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin dan dihubungkan dengan pegas. Lihat gambar. Ketika peluru bersarang pada balok, pegas tertekan sejauh 20 cm. Jika gaya sebesar 1 jutaan menyebabkan pegas tertekan 1 cm, maka besar kecepatan peluru adalah. Nah, sekarang kita coba identifikasi informasi di dalam soal. Di sini 50 gram ini adalah masa peluru, kita tuliskan saja MP. Kemudian kita konversi ke dalam satuan SI, yaitu 0,05 kilogram. Nah, kemudian di sini massa balok atau saya tuliskan sebagai Eb karena sudah dalam satuan kilogram tidak perlu kita konversi lagi. Dan kemudian di sini ini adalah jarak pemampatan balok yang saya tuliskan sebagai delta x. Ini sama dengan 20 cm sehingga kita konversi terlebih dahulu ke dalam meter yaitu 0,2 meter. Nah, sekarang bagaimana dengan konstanta pegas? Di sini ada pernyataan gaya sebesar 1 juton menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Dengan demikian, maka di sini K sama dengan 1 newton dibagi dengan 1 cm. Kemudian kalau kita konversi 1 cm ini ke dalam meter, maka nantinya kita akan memperoleh nilai 100 Newton per meter. Nah, setelah semua data kita peroleh, maka kita coba selesaikan dengan menggunakan persamaan VP sama dengan masa total dibagi dengan masa peluru, kemudian diakarkan dengan atau dikalikan dengan akar K delta X kuadrat Dibagi dengan masa total. Nah, kalau kita lihat masa totalnya, kita selesaikan dulu. Masa totalnya adalah masa peluru, atau 0,05 kg, ditambah dengan masa balok, atau 0,95 kg, yang nilainya adalah 1 kg. Nah, dengan demikian kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini, yaitu 1, dibagi dengan masa pelurunya adalah 0,05 kemudian dikali dengan K nya adalah 100 dikali dengan 0,2 dikuadratkan dibagi dengan masa totalnya adalah 1 dengan demikian kalau perhitungan ini kita selesaikan hasilnya adalah 40 meter per sekon maka jawaban dari soal ini adalah D baiklah sekarang kita coba selesaikan contoh soal berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah peluru bermassa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan vp pada sebuah balok yang bermassa 900 gram yang digantung pada seutas tali sehingga balok naik setinggi 80 cm dari posisi awalnya. Nilai kecepatan peluru tersebut adalah Nah, coba kita identifikasi informasi di dalam soal. Di sini 100 gram ini adalah massa peluru MP. Kita konversi ke dalam satuan SI yaitu 0,1 kg. Nah, kemudian di sini massa balok 900 gram. Kita konversi ke dalam kilogram menjadi 0,9 kg. Nah, kemudian di sini adalah H. H sama dengan 80 cm. Kalau kita konversi ke dalam kilo apa dalam satuan meter, maka akan menjadi 0,8 meter. Nah, setelah kita ketahui informasi di dalam soal, maka kita menentukan nilai kecepatan peluru dengan menggunakan rumus cepat yang sudah kita bahas yaitu VP sama dengan massa total Dibagi dengan masa peluru. Dikali dengan akar 2GH. Dan kalau kita lihat masa totalnya adalah 0,1 kg ditambah 0,9. Dibagi dengan masa pelurunya adalah 0,1. Ini dikali dengan akar 2. Yang saya kalikan dengan G nya. Kita ambil saja nilai yang 10. Dan H nya adalah 0,8 meter. Maka kalau persamaan ini atau perhitungan ini kita selesaikan hasilnya adalah 40 meter per sekot. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah E. Demikianlah pembahasan tentang cara terumus cepat untuk menyelesaikan beberapa model soal UTBK SBMPTN Fisika pada pokok bahasan usaha dan energi serta momentum dan impuls. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam sukses dari Obsun